Ketika ini saya berada di salah satu destinasi pelancongan yang terdapat di Kota Marudu yang dikenali sebagai Taman Kinabalu Substation Serin Sim yang sering dikunjungi oleh para penyelidik dan para pencinta keindahan alam flora dan fauna. Dan di belakang saya merupakan Gunung Nambiokong yang memiliki ketinggian dari aras laut iaitu 5,515 kaki. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu lagi saya Syahrizal Abu Hassan dalam rancangan Khabar Malaysia. Kali ini, Kru Khabar Malaysia meneruskan lagi tinjauan di kawasan Parlimen yang terdapat di negeri Sabah. Lokasi pilihan kami kali ini ialah kawasan Parlimen Kota Marudu Sabah yang diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonathy Ong Kili yang merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia merangkap ahli Parlimen di kawasan ini. Jadi pastikan anda menonton rancangan Khabar Malaysia hingga ke akhir siaran kerana pelbagai video menarik yang telah kami sediakan mengenai kawasan Parlimen Kota Marudu Sabah. Saksikan bersama. Kota Marudu suatu ketika dahulu pernah dikenali dengan nama Bandau sebelum nama tersebut ditukar pada tahun 1974. Parlimen P168 Kota Marudu Sabah terletak di utara negeri Sabah, kira-kira 130 km ke selatan bandaraya Kota Kinabalu. Ianya bersempadanan dengan Parlimen Kudat di utara, manakala di timurnya pula terletak Parlimen Beluran. Di selatannya terletak Parlimen Ranau dan Kota Belud berada di sebelah barat. Parlimen Kota Marudu mempunyai dua kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Dun N4 Matunggung dan Dun N5 Tandik. Parlimen Kota Marudu mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Perpaduan antara rakyat sememangnya telah lama wujud di kawasan Parlimen Kota Marudu ini. Parlimen P168 Kota Marudu diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Jonathy Ong Kili yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Tanggungjawab serta amanah sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat dalam merencana serta menunaikan kewajipan kepada rakyat tidak pernah beliau abaikan. Meskipun sentiasa sibuk menjalankan tugas rasmi sebagai Menteri Kabinet di peringkat nasional, namun tanggungjawab sebagai ahli parlimen di kawasan Kota Marudu Sabah tidak pernah beliau abaikan. Pengalamannya yang cukup luas dalam bidang politik serta sikapnya yang peramah serta mudah mesra apabila bersama rakyat menjadi resepi utama beliau dalam melaksanakan tanggungjawab serta merealisasikan impian rakyat. Kawasan Parlimen Kota Marudu adalah antara kawasan yang terbesar di negara kita di Malaysia. Dari segi kilometer persegi ialah kira-kira 1,800 kilometer persegi. Jumlah penduduk dalam kawasan Parlimen ini adalah kira-kira 80,000 dan dia adalah di sumbangkan oleh satu daerah Kota Marudu dan daerah kecil Matunggung. Dari segi pengundi, sekat ini daftar pemilih yang terkini adalah kira-kira 32,000 keseluruhan dan hampir setengah itu adalah di N4 Matunggung dan di N5 Tandik. Dari segi suku kaum, kawasan parlimen ini adalah kira-kira 65% atau 70% adalah Bumi Putera bukan Islam dan Bumi Putera Islam kira-kira 30 dan yang lain itu adalah bangsa-bangsa yang kecil-kecil yang berbostautin di kawasan Parlimen. Warga Parlimen Kota Marudu tidak ketinggalan merasai dan menerima nikmat kemerdekaan serta pelbagai transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan seiring dengan arus pembangunan negara. Infrastruktur asas seperti kemudahan jalan raya berturap di kawasan luar bandar,
bekalan air bersih serta bekalan elektrik luar bandar di Parlimen ini boleh dianggap setanding dengan kawasan Parlimen yang pernah kami lawati sebelum ini. Kita bersyukur kepada kerajaan pusat dan negeri, kerajaan Barisan Nasional, kerana Kota Merudu sebagai kawasan Parlimen adalah antara kawasan luar bandar yang telah pun diberi perhatian dari segi peruntukan pembangunan infrastruktur asas. Maka dari segi jalan raya misalnya, di kawasan Metunggung, ya kira-kira 80% belum dihubungi dengan kawasan, dengan perhubungan jalan raya, tetapi masih lagi kira-kira 60% jalan ini perlu dinaik taraf ke peringkat diturap. Ya. Di kawasan Tandik, dia kawasan Gunung Ganang dan perbukitan, maka di situ hanya kira-kira 50% dapat dihubungi dengan jalan raya yang tetap, ya, all seasons jalan raya. Dan maka dengan itu cabaran di sana masih luas untuk mempertingkatkan perhubungan jalan raya. Tapi dari segi bekalan listrik, kedua-dua kawasan ini adalah kira-kira 75% telah menikmati bekalan listrik dalam tempoh 4 tahun. Setiap tahun bagi kedua-dua kawasan DUN, hampir kira-kira 20 kampung dibekal dengan bekalan listrik. Saya yakin bahwa dalam tempoh 3 tahun ini, kita boleh meningkat ke peringkat 90%. Di kawasan Tandik pun yang jauh-jauh ini, hanya tinggal kawasan Sensogan Magandai saja yang belum dibekal. Dari segi bekalan air, Kota Merudu Parlimen telah dibekal dalam 2 tahun ini peruntukan yang terbesar di negeri Sabah dari segi reticulation system, khususnya memperluaskan bekalan air daripada Milau Dam, ampangan Milau, dan ini sedang dalam proses pengeluaran tender. Tidak kurang daripada 6 projek retikulasi yang sedang dikeluarkan, dan ini menelan belanja hampir 300 juta keseluruhan. Tapi bagi kampung-kampung di luar bandar yang di luar daripada sistem retikulasi, ini masih menjadi cabaran yang besar, kerana mereka memerlukan standalone system. Jadi apa yang dibekal sekarang ini, tangki-tangki untuk tangkap hujan pada masa yang sama untuk menggunakan teknologi yang sesuai untuk membekal bekalan air kepada rumah kira-kira 50-100 isi rumah. Dan ini kita harap dalam rolling plan akan datang, Kementerian KKLW akan memberi tumpuan kepada perkara ini. Lensa kamera Khabar Malaysia berpeluang merakamkan beberapa projek naik taraf jalan raya yang sedang giat dijalankan di sekitar DUN N5 Tandik. Jalan Tagaruh sejauh 3.7km ini dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan, manakala Jalan Lubuk Buyut sepanjang 9.2km dijangka siap dalam tempoh 2 tahun lagi. Kos bagi kedua-dua projek penaik tarafan jalan raya berturap ini bernilai RM43 juta. Ia bakal dinikmati oleh ribuan penduduk di kawasan Kota Merudu serta beberapa buah kampung di sekitar kawasan ini. Dari segi ekonomi pula, ia sudah pasti dapat melonjakkan lagi tahap sosioekonomi penduduk, terutama sekali untuk memasarkan hasil ekonomi mereka ke bandar. Jika di Parlimen Papar, ia dikenali sebagai program Nadi Kasih. Berlainan pula bagi kawasan Parlimen Kota Merudu. Program bantuan rumah khusus bagi golongan miskin tegar lebih dikenali dengan program Ikasih. Namun tujuan dan matlamatnya adalah sama, iaitu membantu rakyat yang tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Jadi sekarang ni macam kira bagus sikitlah. Nah, ada rumah sendiri, ada rumah sendiri pun kurang. Lagipun dia rumah tangga pun ada 9 anak kan? Sembilan anak. Jadi macam Mr. Lu, bagaimana tindakan ahli parlimen sendiri untuk menyediakan rumah PPRT kepada mereka yang terpilih? Ya,
Seperti begitu, kerana tahun ini kami ada dapat 150 buah rumah PBRT untuk Parlimen 168 Kota Meludu. Jadi kami pun pilih tadi ini ikasi yang mana yang paling perlu, itulah kami kasih yang duluan. Ini rumah ada dua jenis, satu yang papan seperti ini, dan ada yang pakai konkrit juga. Selama ini kami bukan tidak rumah ada juga, tapi kami tumpang rumah beliau. Jadi sekarang kami tinggal sudah di rumah sendiri yang dibagi oleh Hari Parlimen kan. Jadi kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah. Penanaman dan penghasilan benih pokok vanila telah dikenal pasti dan berpotensi dalam menyumbang kepada pendapatan tambahan ekonomi penduduk. Projek ini merupakan inisiatif terbaik pihak kerajaan dalam membantu meningkatkan pendapatan serta mengurangkan pengangguran, khususnya mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Program penanaman vanila adalah sebahagian daripada program yang tersebut TAP MOSTI, iaitu Technology Application Program, yang kita sampaikan kepada masyarakat setempat dari segi penggunaan teknologi terkini yang dicipta oleh agensi-agensi MOSTI ataupun ditapis oleh agensi-agensi MOSTI. Jadi di kawasan Parlimen Kota Merudu ini tidak kurang empat jenis program ataupun projek telah pun dilaksanakan, dan satu daripadanya ialah penanaman vanila, ya. Penanaman vanila secara intensif dan penggunaan teknologi terkini. Ini di Kampung Teporoi ini kira-kira 45 peserta, yaitu ahli-ahli keluarga, ketua keluarga di kampung ini yang terlibat dalam program ini. Dan di mana dari awal mereka dilatih, ya, dari segi industri vanila, dan dilatih dari segi kemahiran daripada penanaman sampailah nanti kepada pemprosesan. Sistem di sini ini adalah bukan saja penanaman, tetapi dari segi sampainya nanti dari segi perkilangan, at least dari segi processing, ya, bukan processing kepada peringkat terakhir, tapi processing untuk tujuan pasaran. Dan untuk makluman, tujuan di sini selain daripada mengeluarkan hasil daripada apa ini vanila ini, tetapi juga sebagai nursery untuk menjualkan bibit-bibit cutting, ya, pada masa akan datang. Dan tidak banyak di negeri Sabah pada saat ini dari segi kemahiran dalam bidang ini. Misalnya satu cutting untuk tanaman itu kos dia kira-kira RM28 satu di pasaran. Jadi antara di sini nanti ialah ini untuk seed bed mereka. Sebelum anggota-anggota 45 peserta dalam program ini akan menanam secara berperingkat untuk keperluan mereka sendiri. Di tangan saya ini ialah sejenis siput yang dikenali sebagai siput tarik. Siput tarik ini merupakan hasil kutipan penduduk kampung Karitipan. Biasanya sebelum ia dipasarkan, ia akan dikumpul dan diasingkan bagi memilih siput yang terbaik saja untuk dipasarkan ke restoran-restoran makanan laut dan hotel di sekitar Kota Marudu dan Kota Kinabalu. Temui saya lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama di TV1. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama.